Siap, tidur kita bersama. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Tahun depan kita family gathering dengan status dede yang sudah berubah. Amin. Penampilan Lesti saat off air di Brebes begitu menyita perhatian publik, apalagi fan mereka, yakni fan Lesti dan Bilar yang sudah menunggu kedatangan idola mereka. Ya, nampak mereka hadir di sana hanya untuk menyaksikan penampilan dari si Dede. Ya, Dede tampil dengan busana yang begitu membuatnya tampak menawan dan rupawan. Apalagi aksi panggungnya yang tak diragukan lagi bisa menghipnotis semua pemirsa dan penonton acara tersebut. Yang menarik adalah ketika Dede Lesti menyampaikan di depan mereka semua hadirin bahwa statusnya tahun depan akan berubah. Ya, berubah menjadi apa guys? Tentu kalian tahu kan, tahun depan adalah rencana mereka, yakni Lesti dan Bilar, menghalalkan hubungan mereka yang sekarang sebatas teman. Teman tapi pacaran, teman tapi sayang-sayangan. Ya, teman spesial lah guys ya. Dan itulah yang membuat Bang Bi sangat bahagia melihat kekasihnya minta doa pada semuanya agar di tahun depan hajatan mereka yang sudah direncanakan dari sekarang ya benar-benar nanti dirahmati dan mencapai titik kulminasi, yakni hari-hari itu akhirnya menjadi kenyataan. Hari bahagia yang dicita-citakan menjadi sebuah dunia yang benar-benar mereka impikan, yakni Lesti dan Bilar akhirnya menikah. Tentu saja Bang Bi menyaksikan sang kekasih meminta doa dan restu pada semua orang yang tentunya para fan mereka yakni Leslar mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Bang Bi merasa senang dan bahagia. Terlihat dia nyanyi-nyanyi sambil memainkan HP-nya. Ya begitulah Bang Bi, begitu lucu dan gesrek. Tentu hal itu menunjukkan bahwa dia makin sayang dan cinta pada kekasihnya. Ya siapa lagi? Lesti tentunya guys. Seorang penyanyi dangdut yang kata Bu Siwi mampu menaklukkan pemain sinetron yang begitu tampan. Ya, Rizky Billalah itu guys ya. Satu pencapaian yang luar biasa dengan ketulusan dan cinta yang benar-benar nyata. Akhirnya Lesti dipertemukan dengan calon imamnya, yakni Rizky Billar yang tampan dan bekerja keras. Itu saja kabar terbaru terkait kebahagiaan Rizky Billar menyaksikan sang kekasih memohon doa pada semua, termasuk ketika dia tampil off air di Brebes. Tentu hal itu menjadikan Bang Rizky Billar, Bang Bi, makin sayang dan cinta sama kekasih hatinya tersebut. Oke, itu saja kabar-kabar terbaru hari ini. Jangan lupa kalian kalau ingin update kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua, Lesti Bilar, kalian langsung jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar kebaperan, keuangan, kegesekan, kelucuan serta cinta kasih di antara mereka berdua
kalian dapatkan update-nya tak harus menunggu lama, karena di channel kita, kita sajikan hal yang terbaru terupdate mengenai hubungan mereka berdua. Itu saja, jangan lupa kalian komentar dan nantinya juga share video ini pada pasangan kalian agar kalian bisa berbagi kebahagiaan dan kebapan serta kelucuan bersama-sama. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.